wali kota akan meluncing sistem informasi dan tenaga kerjaan dan pelatihan yang terintegrasi yang diatas oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dalam rangka yang mengurangi angka pengangguran di Kota Cimahi. Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi meluncing atau meluncurkan yaitu sistem pelayanan apa namanya informasi teknologi ya data ketenaga kerjaan dan pelatihan di Kota Cimahi ya dengan disingkat SIDAKEP. Artinya bahwa tujuannya aplikasi ini memberikan informasi kepada masyarakat, bagi masyarakat yang ingin mengetahui peluang informasi dan sebagainya melalui aplikasi SIDAKEP. Mungkin di sana ada lowongan pekerjaan, bagaimana keluhan, bagaimana kesulitan. Nah, ini bisa komunikasi dengan aplikasi SIDAKEP, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Mudah-mudahan ini bisa membantu pada masyarakat dan dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi membuka peluang, yaitu aplikasi SIDAKEP. Mudah-mudahan ini bisa berhasil untuk kepentingan masyarakat kita semua.